hai, berjumpa kembali dengan kami di Milan Belgium Jadi hari ini saya mau unboxing Sudah lama sekali saya nggak belanja barang-barang Indonesia Jadi saya ini ada beli di toko barang Indonesia Tapi saya minta kirim Kira-kira belanjaan saya kali ini apa ya? Nah kali ini saya nggak belanja di toko langganan saya karena toko langganan saya barangnya banyak yang kosong jadi saya cari toko lain. Ini juga kemasannya lumayan rapi ya seperti kalian bisa lihat di sini. Dia packagingnya masih dilapis lagi karton. Nah ayo kita bongkar aja barang belanjaan saya hari ini. Jadi ini ada sumpia pedas. Sumpia pedas ini 150 gram harganya 2 euro 15 sen terus ada pastel manis pastel manis ini 150 gram harganya 2 euro 59 sen ada lagi keripik tempe keripik tempe ini 100 gram Harganya 2 euro 15 sen. Terus ini ada sambal Makassar heboh pedas. Biasa dipakai untuk sambal bakso atau gorengan. Kita lihat dulu ya kemasannya. jadi seperti ini ini 220 mili harganya 6 euro 49 sen bisa untuk bakan mie bakso gorengan dan lain-lain saya belum pernah coba tapi Waktu saya ngelihat di websitenya, sepertinya ini produk andalannya. Jadi saya mau coba. Ini bawang merah goreng, 500 gram Harganya 2 euro 29 sen Boncabe level 15 Boncabe level 15 ini harganya 2 euro 15 sen Terus ini ada kopi luwak Saya beli kopi luwak ini 5 pak Ini kopi luwaknya Kopi Pilua White Coffee yang less sugar. Ini yang sasetan, satu bungkus isi 10. Harga per bungkusnya 2 euro 65 sen. Indomie goreng barbecue. Saya nggak pernah coba, tapi ada temen di Indonesia yang bilang enak. Jadi kebetulan waktu saya cek di websitenya ini ada dan saya coba. Ini saya beli 5 bungkus. per bungkusnya harganya 45 sen terus bumbu rawon jadi saya sebenarnya nggak suka pakai bumbu instan tapi karena kalau untuk bumbu rawon kita harus pakai keluak dan di sini keluak itu nggak ada ya jadi untuk rawonnya saya pakai yang instan tapi biasanya kalau yang merek ini memang enak sih harga perbungkusnya 85 sen saya beli dua langsung Terus ini ada kusuka keripik singkong rasa balado spicy. Kusuka keripik singkong ini satu bungkus harganya 2 euro 60 sen. Ini yang barbeque-nya, harganya juga sama. Terus mie ABC cup. Saya sudah lama sekali nggak makan mie ABC cup ini. Itu perkapnya harganya 95 sen. Terus karena sekarang summer, saya pengen makan dawet atau cendol. Tapi di sini kan gak ada jual, jadi saya harus bikin sendiri. Kebetulan di website saya lihat ada jual cetakan cendolnya. Jadi saya langsung beli karena suami juga suka, jadi saya pikir worth it lah kalau punya. Nah ini harganya 9 euro 95 sen terus saya juga beli untuk adonannya atau tepungnya harga per sasetnya ini 1 euro 50 sen. terus saya juga beli ini entah kenapa namanya kerupuk tersanjung e, ini dan juga ada kerupuk melarat ini ini masing-masing satu bungkus harganya 1 euro 60 sen. Kerupuk bawang tali warna. Terus ada kerupuk bawang happy. Terus ada lagi kerupuk bawang terate warna. Jadi masing-masing kerupuk ini harganya 1 euro 65 sen. Total belanjaan saya itu 67 euro 32 sen itu sudah termaksud ongkos kirim 6 euro 20 sen sampai di rumah. Nah, jadi itu semua belanjaan saya. Video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Thank you for watching dan jangan lupa bahagia.